Bila dah isi, bila dah penuh, baru kita tutup tudung dia. Okey. Okey. Bila kita nak tutup tudung, kita tutup, boleh kunci sementara. Okey, kali ni kita nak cerita berkaitan dengan cara nak isi simen pula. Okey. Okay, jadi kita cerita pasal bab buang simen. Okey, sekarang kita nak isi. Okey. First, mula-mula sebelum kita naik tangga, kita bagi naikkan benda ni. Ini safety lah bagi kita. Banyak yang reba-reba kadang-kadang jatuh bawah. Kali lagi. Ayo, ayo. Okay. Tolok elo. Tu dia. Okey. Ini lock dia. Lock. Yeah. Okay. Bila sudah lock, kita akan naik ke atas. Okey. Tak kira abang pun nak naik ke ni, boleh abang boleh naik? Boleh. Ini first time tu abang nak panjat ni. Abang tak biasa lagi tu. Lama. Ini pengalaman baru untuk abang juga lah. Hampa sekali tengok dengan abang sekali lah. Okey. Ni kita tengok dulu dia punya ni. Tu dia. Okey, atas ni. Ini tempat berjalan ni. Tempat berjalan dia ni. Ni tadi yang kita naikkan tadi jadi pemegang dia. Pemegang. Okey. Kalau setengah tempat isi kilang dia akan pakai orang panggil harness. 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 Kita akan harness, kita akan lock cakuk kat dalam ni ataupun cakuk kat sini. Okey. Okey, kita akan pakai yang tu untuk keselamatan diri kita. Okey. Okey, kat atas ni okey. Kalau tengok kat sini ada 3 lubang. Okey. Okey, ada setengah tangki, ada 4 lubang, ada 2 lubang. Tengok tangki juga. Okey. Cara nak buka dia. Okey, ikut suka. Nak buka yang mana? Okey, ikut suka kita nak buka mana. Nak buat pengisian. Sama ada nak buka daripada depan. Maknanya satu saja. Buka 2 lubang. Oh, 2 lubang. Okey. 2 lubang maknanya satu untuk buang simen, satu untuk sim abuk keluar. Tekanan daripada dalam ah. Okey, kita buka ni. Okey. Bukan senang nak senang weh. Kau tengok. Okey. Tu dia. Kita tengok dalam. Boleh nampak tak? Dia lebih kurang dalam tangki dia. Ni keadaan dalam tangki simen. So kita akan buka 2 lubang. Okey. Lepas tu buat pengisian sebelah badan kita. Nak isi di tengah dulu ke belakang ke sebelah? Okey. Bila dah isi, bila dah penuh, baru kita tutup tudung dia. Okey. Okey. Bila kita nak tutup tudung, kita tutup, boleh kunci sementara. Kenapa kita tutup tu ikut dia ni macam apa ikat nak tayar? Ya. Nak ikat tudung ni kita cross. Tak boleh buat pusing bulat macam tu. Dia kita kena selang-selang macam tu kita ketat. Dia belah sini dulu. Okey. Tu kita ketat di sini. Ketat. Jangan terlalu ketat sangat. Agak-agak kita rasa je. Pasal dekat sini ada setengah, ada 6 nut, ada 4 nut. Okey. Ketat kita macam biasa. Lepas tu bila kita ketat, kita jangan kena buat
cross. Ha. Ha, lepas tu cross kita getah sini pula. Ha, tak ada sini. Okey. Lepas tu kita letak di sini. Bila dia isi, baru kita pergi naik timbang, kita ambil DO, kita ambil seal, okay. Ini keadaan ada atas tangki. Kadang-kadang berabuk, kita akan tembak. Tembak angin lah. Ya. Dia ada ada disediakan lah di tempat kita naikkan apa simen tu. Ya, ada. Dia ada paik angin lah. Dia ada paik angin. Paik angin kita sendiri. Oh. Paik angin ada dekat sana. Oh. Ya, ada setengah dia dua paik angin dekat tangki, atas tangki ada paik angin ada dekat bawah. Ha. Kat bawah tu buka apa bila kita bawah kita senang nak buat kerja. Okay. Tembak-tembak atas, dia tembak bawah pula. Ha. Tembak cuci keliling lori. Okey. Ha, yang tu ya. So bila siap tapi baru kita turun. Turun pun kita ada step cara dia. Tak perlu turun macam tangga rumah ke apa. Turun pun kita kena cara dia. Macam mana kita naik macam tulah kita turun. Ya, betul. Ha? Kadang-kadang setengah orang dia turun macam tangga rumah. Ha, dengarlah. Raya lah sebenarnya. Okay. So ni abang pula turun lah. Ya. Kecuali tangga rumah. Kalau pun kalau kata api duduk mah api teh lah saya kan. Bitar je berai pun. Alhamdulillah, Abang Zul dah selamat turun. Okey, kemudian turunkan. So, settle semua. Yang ni jangan lupa apa buat turun pula. Tidak ni sangkut je jantan. Lepas tu pasang lock balik ya. Tak. Oh. Dia setengah lori. Dia setengah lori dia tak sama dia punya cara. Lain ada, ada tak yang naik ni automatik yang pakai pressure ada, ni ada. Ada juga ah. Ha. Dia macam ada satu button dia akan naik pressure. Ha. Naik. Pakai angin dia lah. Yang itu tangki V. Jadi tangki V tu. Okey. Okey. Kalau macam ni tangki lama standard lah, manual semualah. Kena kuat. Ya. Okey. So yang ni lah pak angin kita. Yang kata tadi yang cerita kata nak panjang lebih kurang 40 kaki ni, lebih 40 kaki ni. Okey. Daripada depan sampai ke belakang. Lepas. Sambung kat mana? Sambung kat sini. Ni dia punya nipple dia. Nipple dia ada setengah daripada atas. Dia orang. Angin tu dia orang dari atas, dia dari atas, dia orang tembak atas ya, bawah dia orang tak tembak. Okey. Ada setengah dia akan buat panjang. Daripada depan sampai belakang, maknanya keliling lori boleh kita boleh tembak angin. Okey. Itu saja saya nak tunjukkan setakat ni. Okey. Okay. Jadi kalau ada yang boleh tambah, silakan tambah. Kalau kata apa? Cara saya cakap tu betul ke tidak ke? Minta betulkan, ya. Jadi setakat ni lah saya bagi tahu cara dia macam mana kendalikan tanker simen daripada step mengepam sampai habis dan step terakhir pengisian. Okey. Macam itulah. Okey, terima kasih Mimi. Ya, banyak-banyak. Mudah-mudahan mendapat apa maklumat sebuah sikit untuk adik-adik yang nak memulakan kerja macam ni. Dan mudah-mudahan ia boleh dijadikan manfaat kepada mereka yang memerlukan maklumat berkaitan. So, terima kasih Mi. Ya, sama-sama. Jangan lupa di mana anda bermula.